Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Neril Radiani LPJ. Hari ini kita mau bikin apple pie. Bahannya 6 butir apel hijau dan 1 butir jeruk peras. Untuk fillingnya agar segar, unsalted butter, palm sugar, bubuk kayu manis, tepung terigu, baking powder, gula pasir secukupnya untuk bahan crush, tepung maizena untuk pengental isian, dan air putih ini juga untuk bahan crush. Ini crushnya ya, atau kulit, kita tusuk-tusuk. Kita oven. Untuk isiannya, kita tumis apel dengan unsalted butter. Kita beri gula palem dan air perasan jeruk peras biar segar. Ini coklat saya taburi gula palem. Hampir 1 jam sampai selesai masaknya. Jadi deh seperti ini. Malam ini kita nah, ini prosesnya. Di oven sampai kering. Dan kita beri topping apel gula palem kayu manis dan maizena sebagai pengental. Ini bikin apple pie teman-teman. Ini crushnya yang lumayan crush. Ini isiannya apel gula palem. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Dan perasan air jeruk yang sedang. Setelah kerasnya garing, kita panggang sebentar kita ya. Sebentar. Dengan kita oven. Yang sudah diisi topping apel sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.